ya, jadi Sinetron Naik Ranjang. Di sini ada Kak Zagionino dan nanti akan menyusul Kak Yuriska. Ya, Cianya masih on the way. Dia baru keluar tol, sebentar lagi nyampe. Oke, aman Kak. Oke, nah sebelumnya mungkin Kak Eza boleh dong jelasin sekarang tuh plotnya. Kak Eza kan berperan sebagai Gino ya, berarti di sinetron Naik Ranjang ini. Nah, gimana sih plotnya Gino sekarang di episode yang sudah lebih dari 150 ini, ceritanya seperti apa nih? Oke, sebelumnya ini alhamdulillah, terima kasih untuk penonton SCTV, video juga untuk udah setia nontonin kita selama ini. Sekarang plot cerita itu karena Dean itu tidak tahu kalau ternyata si siapa Hani itu masih hidup, so sekarang dia punya istri dua. Okay. Nah sekarang dia gambling. Nah sekarang mungkin penulis itu lagi fokus untuk cerita Dean, Yas dan Hani dulu gitu. Itu yang lebih difokusin terlebih dahulu. Nanti setelah konflik itu selesai mungkin baru Gino akan masuk lagi ke Tias atau ke Hani ke depannya. Oke, nah aku sih nonton-nonton ternyata Gino ini dekat juga sama Abel gitu ya Kak. Iya, nah jadi untuk sementara karena yang tadi saya bilang mungkin karena penulis lagi fokus ke ceritanya Dean, Tias dan Hani, jadi Gino dibikin ada sesuatu yang sweet banget lah ya gitu sama Abel gitu. Jadi recording in Gino, progress. Oh, kenapa ini? Oke. Nah, jadi Gino, jadi yang lain mungkin ya gitu. Mungkin karena tiga karakter yang tadi saya sebut gitu konfliknya terlalu pusing banget, rumit banget gitu. Nah, jadi Gino dan Abel tuh dibikin yang sweet ya. Oh, oke. Berarti sekarang sesinya Gino sama Abel lagi mode sweet gitu ya. Oke, nah kan ini udah 150 episode lebih gitu ya Kak. Dan Kakak tuh bermain peran juga sama Hani, terus sama Tias, dan juga sekarang sama Abel. Ada gak sih misalnya kayak hal-hal yang menantang atau harus disesuaikan lagi, misalnya sama Hani seperti apa, sama Tias seperti apa, sama Abelnya juga seperti apa gitu? Oke, kalau sama Tias, Dinda ya gitu. Aku yeah. Syuting sama Dinda tuh udah lama banget, mulai dari umur berapa ya gitu. Jadi ada gak ada apapun itu gampang bersama Dinda. Terus kalau jujur di sini yang bikin aku happy sekali, Yuriska, terus sama Nadia, Nadia ya gitu. Mereka pemain-pemain yang pintar, smart sekali gitu, dan mereka benar-benar main juga pakai hati ya gitu. Jadi apa ya, sesuai dengan apa yang aku dan Ninda implementasikan selama ini gitu. Jadi kita acting benar-benar dari hati dan itu nyampe ke hati penonton juga. Nah jadi kita appreciate berlangsung gitu, sama Nadia gitu, mereka luar biasa. Oke, berarti kalau sama Kak Dinda udah nggak perlu membangun chemistry yang sesat-sesat lagi ya, kayak udah sering, udah sering main peran bareng, jadi kayak udah biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sebelumnya juga udah ya. Ya karena sebelumnya juga aku Dinda kita udah pernah bikin dua dunia Salma yang dulunya harusnya hanya satu season tapi karena penonton suka bagus akhirnya dibikin season 2 nya. Jadi dan Dinda kita untuk bangun chemistry udah mudah sekali lah. Oke, berarti kalau sama Kak Yuriska sendiri di Naik Ranjang ini apakah pertama kali satu project bareng atau sebelumnya udah pernah ketemu? Dulu udah pernah ketemu dari FTV ya gitu dia, tapi kan hanya FTV saja gitu ya, maksudnya kita sekali syuting, 4 hari syuting atau 5 hari syuting, dan selesai gitu. Nah baru sinetron, baru ini. Oh gitu, berarti kalau sama Abel berarti juga baru pertama kali nih ketemunya? Yap, sama Abel juga baru pertama kali gitu. Dan serunya Abel itu kan di-treat juga sama si Nadia ya, Nadia Rasya itu dan sama sutradara kita, Mas Oniko Kasak, itu di treatnya wah luar biasa sekali. Dan untungnya itu apa ya, dia tipikal yang
mendengar gitu. Jadi bukan berarti yang dikasih tahu bebel gitu, enggak gitu, tapi dia benar-benar bisa menerima masukan orang lain. Nah, kebanyakan sekarang kan agak susah ya gitu nemu pemain-pemain yang seperti itu yang mau bisa mendengar masukan-masukan gitu dari yang lain. Dan Nadia, Ibriska, Cia itu hebat menurut kita semua sih. Oke, okay. Aku mau ingetin juga untuk teman-teman media, kalau ada yang mau bertanya boleh open mic atau boleh chat ya di kolom chat.